Macam mana? Sekejap lah. Kakak buat macam ni boleh? Okey. Itu apa? Macam ni. Buat macam ni. Yang macam 8. Okey. Lepas tu? Lepas tu masukkan ni. Ini warna merah. Okey. Masukkan merah. Cakap lah. Mama tak tahu. Okay. Tak merah dia, tu masuk dia. Biasa je? Haa, masuk biasa je macam ni. Okey. Masuk macam tegak je, macam satu. Okay. Lepas tu ambil yang ni kan? Yang mana? Salah pula. Ambil yang ni kan? Lepas kalau nak guna tangan pun boleh. Mm-hmm. Ambil yang bawah sekali ni, lepas tu buat macam ni. Okay. Lepas tu yang lagi satu ni pun buat macam ni. Lepas tu dah jadi gelang? Belum, tak panjang? Belum. Nanti mungkin lama dia jadilah. Okey, itu satu. Lepas tu? Tu buat apa? Oh. Ni yang atas bilik. Okey. Lepas tu? Warna merah ke warna apa-apa lah. Dah jadi dah? Belum. Nak buat yang nombor kedua lah ni. Itu buat apa? Itu untuk apa? Lepas tu buatlah macam ni juga. Buat macam ni juga. Okay. Kakak kasih mama benda ni, mama kena try, okey? Eh, mana ni? Itu untuk apa? Ni buatlah macam tadi. Macam ni. Lepas tu macam... Sekejap, ya, mama tengah belajar dengan kakak. Ni juga. Okey. Lepas tu masukkan balik. Sampai dia panjang. Ha, sampai lagi panjang. Boleh buat panjang situ sampai situ juga. Sampai sini, pusing belakang sini pun boleh sebab ada banyak. Tapi yang kakak cakap S tu untuk apa? S tu untuk pasangkan dia jadi bulat. Sekejap lah, mama tengah belajar buat gelang kejap. Dengan kakak. Okey, lepas tu? Lepas tu, buat balik. Sampai dia panjang? Haa, sampai dia panjang. Mama tengok. Okey. Oh, macam tu. Dah faham? Okey, faham.